Mas salah takon dhisik, Dik. Takon apa, Mas? Wingi jaremu awakmu lagi hamil, Dik. Tapi pas ndek ini tak ajak hubungan, ngomong kok halangan, Dik. Berarti awakmu bodoni aku ya, Dik. Nah, awakmu hamil ya, Dik. Ngene lho, Mas, bukannya aku bodoni sampean lho. Maksudnya kan yo iki lagi hamil pertama kali le, Mas. Iki terlah iki yo isih hamil muda. Aku wediane nek kontraksi, soalnya kan awak dhewe kudu konsultasi ning dokter. Ternyata ngono ya, Dik. Rasa umpama nak lagi hamil kok oleh berhubungan. Berarti aku ngenteni sensasi puluh dino di sik, Dik. Ya aku ya kurang paham, Mas, makane iku mending kene konsultasi sik ning dokter. Mengko kanta dokter koyok piye yo. Nek misal harus koyok ngono yo dituruti ae, tapi yo sampean aja nakal lho, Mas. Engko gek-gek terus karo wedok liya. Dik, Mas Kamet yo bakal koyok ngono to, Dik. Dik kok lagian pula tak kandhani yo, Dik. Orang yang meninggalkan aturan memang disebut sampah. Tetapi, orang yang meninggalkan seseorang yang dia cintai lebih rendah daripada sampah, Dik. Tenang orang, Nopo. Ya tenang kok, Dik. Menuai wedi. Oh iya, Mas. Iki surat lamaran pun tak siap ke. Oh, mau pintar, Dik. Didelok saya, Mas, bener orang. Tulisanmu apa ya, Dik? Iyalah, Mas, wong biyen pas aku kuliah yo biku nulis kok. Mas beruntung banget, Dik, Dik. Iso ngentokno sampean. Tapi mungkin yo awakmu sing rugi untuk Mas Kamit, soalnya yo mau ngene lah, wong gak duwe gurung iso mbagiakno sampean, Dik. Yo ora ngomong apa ngono kok iso. Di podo-podo bejone, Mas. Gak ono sing rugi, kabeh kan wis takdir. Iya, Dik. Matur suwun, Dik. Nek ngono, Mas Kamit tak mangkat golek gawean dhisik. Dongakno Mas Kamit, mugi-mugi untuk gawean sing layak lan kepenak, Dik. Yang penting iso nyukupi awakmu lan anakku sok mben, Dik. Amin. Sing hati-hati. Sing semangat, Mas, golek kerjane ya. Nggih, Dik. Wis tak ono tak mangkat dhisik, Dik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati lo, Mas. Mas, sing tanglet. Kantore pun tinggi. Kantore sebelah mereka, Mas. Senten apa, Mas? Niki, Mas. Wajeng ngelamar gawean. Oh, ngelamar gawean. Nge. Langsung mawon, Mas, teng mereka. Nggih. Dan kita panas, Mas. Oh, ping. Wah, mau ingin toya, Mas. Dewa kulo di. Mau ingin bekal niki. Dewa kulo. Ini, kaya sidik, Mas. Apa tenane kaya sidik nggih, Mas? Nggih, boten apa-apa, Mas. Kula matur suwun, Mas. Nggih. Sampeyan, Mas. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Orderan ne. Bener. Kono pesenek kami iki orderan akeh. Mbok siang kan pesenek kami to. Paket ayam. Sesek. Mas, pesanannya udah jadi. Oh, iya, Pak. Sini ya. Iya. Assalamualaikum. Duh. Oh, Riz. Waalaikumsalam.
Jadi napa Pak? Mriki. Boleh bojomu, bojomu nanti. Loh, Mas Kamit nembe mawon medal ya Pak. Badhe enten apa ya? Lho metu nanti arep ngomong perlu sih Dek. Badhe ngomong napa Pak? Mungkin kula sampai keteng Mas Kamit. Oh nggih. Badhe mlebet napa pripun? Wes, gak usah nang kene sae. Iku aku arep ngomong nek aku iki salah wingi wis ngira ndekne kerjane kaya ngono. Sebenere ndekne iku iso kaya ngono mergo difitnah. Difitnah cobek. Saiki wis ngerti kabeh penyebabe. Aku yo arep njaluk maaf karo ndekne. Nggih mangken nggih nek Mas Kamit sampun wangsul kula sampeke Pak teng Mas Kamit. Niki nggih nembe mawon medal lho Pak. Emang lu ngene ndi? Patus kerjaan. Jenengan nak nggih ngertos ya Mbak le Pak, ndek wingi nggih Mas Kamit difitnah ngoten, dadose dipecat. Muga-muga lah kerjaan lah. Amin nggih. Mas Kamit nggih badhe patus kerjaan sing tetap Pak. Soale nggih mikir apa kula nggih badhe lahiran. Loh, kowe meteng. Nggih Pak. Kula sumpah badhe ngomong nang Bapak e. Loh, wis pirang wulan? Nembe 3 bulan Pak. Lanang apa wedok? Nggih dereng ngertos le Pak. Nah, muga-muga ya wedok ben tak kudang. Amin. Eh lungguh kene, wong meteng kok dikon ngadeg ora elok. Lho ora ngono, kabeh tok iso cepet men dadi langsung iku. Turune ndek wingi Bapak sing ngajari. Iya anjir ndek, ndek wingi ku tak golek-golekno jamu. Delalah entuk jamu sing omak erot. Apa nih? Ya iku pokoke wis jute sok tok cara ngono kok langsung dadi yo. Berarti ya Bapak gak sia-sia oleh golek jamu. Pantesan. Pancene jamune mak eral tapi pancen ngene tenan kok, Nduk. Alah. Oh nggih, Pak. Yeah. Badhe tanglet. Apa? Bapak ndek wingi TikTok sampun angsal pinten bonuse. Walah. Bapak iki lho. Outfit-e Bapak iki anyar. Jam tangan anyar perkara berarti saka TikTok, Nduk. Wih. Lha piye? Lho wong awak dhewe ngundang wong siji entuk bagian 10.000. Nek wingi kula nggih sampun download lho Pak TikTok. Lha kok jari Mas Kamit? Lha piye wis ora duwe? Nggih, lumayan lah Pak. Saged tinggal bantu-bantu blonjo. Iya, wingi bapak lu tak sawer-sawer rupe kan, Dok. Ulah. Ya ampun ngoten apa? Lho, dengan kita rebahan delok video wis ora duwe, percuma duwe ora digo foya-foya. Dadi tabungan bareng. Cuma sekali kok. Tabungan wis akeh. Nggih, nggih. Pak, kita kan udah membuktikan. Yo. Sekarang giliran penonton yang membuktikan. Caranya gimana, Pak? Nah, gampang gue caranya, Dok. Oke, buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan penghasilan seperti kita ini, caranya mudah. Cukup mengundang teman kalian dan menonton TikTok, kalian bisa berpenghasilan seperti kita ini. Cukup dengan ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, bagi kalian semua yang ingin mendapatkan bonus dari TikTok, mendapatkan uang dari TikTok, caranya itu mudah sekali ya teman-teman. Itu kalian seperti biasa klik tombol bonus di atas. Nah, kita tunggu aja ya teman-teman. Di sini saldo saya 5.500.000 ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sendiri di situ. Untuk mendapatkan uangnya, kalian ini klik undang saja ya teman-teman. Nah, salin tautan. Nanti tautannya dibagikan ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa teman-teman kalian disuruh memasukkan kode undangan kalian itu ya teman-teman. Nah, cara untuk mendapatkan uang dengan cara menonton video, kalian scroll bawah ya teman-teman. Klik tonton video teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa lihat TikTok dengan cara yaitu scroll-scroll ke bawah. Kalian bisa mendapatkan uang dengan mudah teman-teman. Cara tarik saldonya itu mudah sekali teman-teman. Di sini kita klik. Nah, minimal penarikan itu 10.000 dan maksimal penarikan itu ya terserah saldo kalian itu ada berapa. Nanti bisa kalian tarik semua ya teman-teman. Dan penarikan bisa melalui bank transfer dan Dana ya teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, sangat mudah dan simpel kan teman-teman. Buat kalian semua, mulai dari sekarang segera download TikTok dan masukkan kode undangan di bawah ini.
Kalau enggak saya taruh di deskripsi nanti, oke? Nduk. Aku tak balik sik ya. Bapak gak ono gawean nek. Engko nek kepethok bojomu ngomongne, bapakmu bar kok kene sampai nopo sing tak omongno nduk mau. Nggih, mungkin kula sampai keting Mas Kamit, Pak. Engko nek bapak kepethok ning ndi ya tak omongane dhewe. Nggih. Bapak buru-buru soalnya. Hati-hati lho, Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Sinyo? Ya, betul Mas. Ini pesanannya, Pak. Oh, senangnya tau nih, Mas. Iya. Bentar ya, Mas. Tak cekin disik, Mas. Soalnya ini bina aku di pengalaman, Mas. Pesanku bian ini paket ayam, tapi tekan ini malah kok sayuran, Mas. Maksudnya, Pak? Ini loh, Mas. Yo, ini lu lah kayak Mas Bintino. Jadi lu gak bayar sih, tak cekin disik. Mas, aku mau pesan apa, Mas? Paket ayam. Iki apa? Ya, mau paket ayam apa, Pak? Mata iki remer, Mas. Iki nyoto-nyoto, Mas. Sego boso, Mas. Aku pesan apa, Mas? Nasi ayam, Pak. Iki apa, Mas? Tapi kalau nanti mau kosong ya, masih ayam Pak. Bajingan nih. Ngerti Mas? Iso ngerasa ke tau apa? Iso ngerasa ke tau apa sih gue lakon dibiar Mas? Maksudnya Pak? Wah ini Pak Arif yang dikau kacor nari ini. Wajah apa ngerti mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak Arif. Berapa Pak? Sambar Pak Ntar ini Pak mau Pak. Nah ini Pak, aku harus tahu Pak, kalau sampean tahu apa? Tukang grab, sing mangkal ning kafe sampean cekel to. Iku siapa Pak? Sing mangkal ning kono iku yo, mung kari grab sing ngerjani mantuk ulik wingi iku Pak. Nah, iki beneran Pak Arif. Dadi aku iki pengen ngerjain Pak. Jane piye? Tekannya aku itu jahat ya orang Pak. Monggo Pak, aku kan pesen Grab. Lewat pesen makanan, lewat Grab. Ya bingung ini Pak. Makanan ku winggo tukar karo sing makanan sing basi Pak. Lah kok ngono? Sampeyan aja salah paham sik Pak. Dadi ngene Pak. Kenapa kok aku kangen koyo ngene? Ben supaya dino pelajaran Pak. Ben dirasakno kudu koyok kamit gitu loh. Biar kamit difitnah toh Pak? Iya mantuk nah, sempat difitnah. Kuwi Pak, biar itu pembelajaran Pak. Niatku menunggu Pak. Siap bos, siap bos. Aku yakin Pak Arif tetap bisa. Siap, laksanakan. Siji sebenarnya Pak ya. Sambil dengan Rono, sepenting rapi. Oke? Biar itu pembelajaran Pak. Oke, okay, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, rasanya difitnah Mas. Iya Pak. Ngapunten ya, kursalah. Mulane, Mas. Wong kerjaku sing amanah, Mas. Apa sih dadi profesimu? Dilakoni sing apik. Eling, Mas. Rezeki ku ana sing ngatur, Mas. Ingat. Carilah kesuksesan, Mas. Tanpa menjatuhkan orang lain. Lakuin. Ya, dilaporkan nggak Pak, teng manajemen kebun Mas. Arab tak lapor ke, Arab gak tak lapor ke, dari aku Mas. Tapi sejelas Mas, tapi sampe tak lapor ke Mas. Ampun Pak, tolong Mas. Ini loh Mas, kenapa tak lapor ke Mas? Kabeh iki ben kanggo pembelajaran Mas. Ngerti ra? Apa sih dirasaknya Mas Bukti Nakai? Podo kak semua waktu ini Mas. Ben mau rasanya Mas! Iya Pak, gue salah. Ngaku salah gue. Bener ngaku salah. Sampai tak lapor no.
aku nu sampean pindah cabut. Aku sapa dulu. Tolong Pak. Ampun Pak. Mas. Sampe kudu nerima, Mas. Mungkin kabeh iki asabe sampean, Mas. Apa sebok lakoni biyen kesalahan sampean biyen? Wes, Mas. Bungo, Mas. Aku serampe ngerti dapurmu ngono kuwi. Muka sampe ganteng, Mas. Tapi apa kelakuanmu? Bajingan, Mas. Bangke kowe iki. Loh. Ya. Teraniku dalam setiap langkah hidupku. Lho, Mas? Iya, Mas. Pergawe kok malah tengok-tengok iki piye arepem? Kan pun jam 12, Mas. Pun wayahe istirahat, Mas. Kantore ki ndi kene? Ke mriko, Mas, sebelah mriko. Lho, nek menurutmu koyo ngono iki yus gak melaku-melaku, Mas, koyo ngene kowe iki. Kan penuayai istirahat, Mas. Liane dulu istirahat kok dulu enggak? Kowe malah tengok-tengok ning kene. Kowe niat pergawe apa ora? Kulo tak istirahat kedhe, Mas, tak unjuk riyen, Mas, ketelak ya, Mas. Cek, ngombe. Enak yo. Pergawe ngombe. Kayak ini. Enak. Tak ada nih, Mas. Kowe nak niat mergawe, yo gak usah kowe tengok-tengok koyo ngene. Delok kancamu iku lho, sedo mergawe. Iya, Mas. Gawe sik. Alhamdulillah. Ya kada di mandor. Ora kudu di kuliah aku pegawe ning lapangan. Ini kan tambah iki kan. Ini apa usur ya? Isira aku support. Alhamdulillah sempat aku dikirane support. Aku tak usur ya. Alhamdulillah. Siang, Pak. Siang. Wonten apa, Mas? Sing tanglet. Dewe iki wonten lowongan pekerjaan, Pak? Wonten. Niku lowongane napa mawon nggih? Lowongane mriki marketing kali kuli. Marketing kali kuli. Ngomong-ngomong, marketing niku minimal lulusan apa, Pak? Terus ngeten, Mas. Jadi marketing minimal harus lulusan SMA. Lulusan SMA nggih, Pak? Lah, sampean lulusan apa, Mas? Kula lulusan SMA, Pak. Wingi kula mboten saged nuske SMA soalnya mboten gadah biaya. Mboten napa-napa. Nah, ngoten nggih insyaallah kula bakal mlamu dados kuli nak saged, Pak. Sampeyan siap? Nggih, insyaallah kula siap, Pak. Monggo rokok-rokok yen, Mas. Mboten kula mboten ngokok ya, Pak. Santai aja tegang ngono lho, Mas. Kaya ambek sopo ae. Tapi pun Pak jenengan ketek galak ngoten Pak, rambutnya nggih semiran ngoten ya, Pak. Semiran piye? Urusi kuli. Ya panasan lho, Mas. Mulane rambutnya abang iki lho. Ternyata jenengan wonge asik ya. Asik ah, Mas. Mas tenang ngono lho. Oh nggih, Pak. Ngomong-ngomong kula niki ditampi medamel dados kuli teng mriki napa mboten? Ya ditampi, Mas. Nggih. Terus lha kula medamel mulai kapan, Pak? Saat niki napa enjing-enjing, Pak? Injing-injing mawon, Mas. Nggih, Pak. Insyaallah injing-injing kula bakal datang lebih awal nggih, Pak. Nggih. Terus ngeten, Mas. Pergi tim mriki penting sampean jujur. Nggih, Pak. Niku nggih prinsipe wong medamel kudune nggih jujur, disiplin lan amanah. Nggih, Mas. Kula jeng tanglet. Oh, bari-bari kok. Tapi pohon ini tanggungan keluarga, nak kalau buat temui damel ini keluarga kulo madang gini apa, Pak? Iya kulo gih, nih ku pergi kuli, lah kulo terus percaya bosi. Alhamdulillah diangkat dari mana? Alhamdulillah. Kulo ireng kaya kulo, Mas. Buat nopo-nopo, yang penting kan gih perawatan gue sakit.
pagi pak. Pagi. Duh. Kue. Lapa ini pak ye? Lamar gawean ini. Lamar gawean? Nggir. Astagfirullahaladzim. Nggir. Wong iki apa yang lamar gawean ini pak? Iya bener mas. Aja tau pak. Jepripun. Wong iki membahas sial pak. Dhisik aku yo duwe perusahaan pak. Delok indike bangkrut. Selain iku pak, tangane dawa. Seneng maling. Kena gak percaya pak, jajali. Mesti bangkrut perusahaan ini. Awak mau fitnah kok ngono bek? Fakta men. Mas, sampai nak orang dibukti, ojo asal nuduh mas. Kelapa gujas pakaian rapi, kono nguli. Sombong amat mas. Bebas ah investor kok. Ampun bener mas, ini bos pulau ini. Bogo pak mas. Tapi sampai dewa kok nganggur kambing kuli pak? Aku iki awal tetap muji mas. Assalamualaikum Pak Rohmat. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Bentar apa ya? Madu sih kule. Dadi ngene Pak Yusuf. Aku njaluk tolong. Ini kan berarti kan dinaik kan wis dadi Pak Yusuf. Nggih. Pembangunannya ya wis 30% lah. Aku njaluk tolong yo mandori sing ngamanah. Nggih. Ambekan ngene Mas Yusuf, iki tolong garap sesuai dinah miniatur iki Mas Yusuf. Oke, siap Pak. Yang penting romantis. Loh kok romantis sama Pak Yusuf? Rongkok pangan gratis lah. Alah, aku santai aja Pak Yusuf. Karena aku pilihnya lah. Iya. Jadi kemungkinan gini Pak Yusuf, insya Allah nak ada orang invest, insya Allah sertifikat ini langsung ready Pak Yusuf. Oke Pak, siap Pak. Oh iya Pak Yusuf, iki kemungkinan kok iki ono investor ini. Oke. Tolonglah sampean dilayani sing apik lah investor iku. Dan juga begini Pak Yusuf, aku golek uang investor sing bener-bener lah sing iso dikejak kerja sama ben supaya nopo Pak perumahan iki ben iso cepet berkembang ben supaya maju jadi ben iso ngejak kerja sama ben ibaratnya ben berkembang lah ora malah merugikan. Intinya ngono ngono kalau paham Pak. Oke. Selamat bertugas, Pak. Iya, siap, Pak. Aja mentang-mentang kaya wong sugih, Mas. Lakuane dadi olok kaya ngene iki, Mas. Aku golek wong investor sing ning kene, Mas. Sing iso jujur, amanah, ora kaya sampean, Mas. Percuma, Mas. Kowe invest dana gede ning perusahaanku iki, Mas. Tapi ujung-ujunge mbok ancur dhewe karo kelakuane, Mas. Kowe HP, kowe bali ae, Mas. Ora butuh kaya kowe, Mas. Oke, aku lupa. Aku mas, benar apa ini mas? Ngapun ini pak, lo buatan ngetos sama jenengan. Pemilik proyek yang itu gigi. Iya, buatan apa-apa. Lo kepengen muji mas. Kayak pegawai sing anyar-anyar kuwi. Apa walaupun investor, tapi pegawai proyek tetap tak uji sih mas. Sing penting mergawai itu jujur mas. Nggih, Pak. Soale napa, Mas? Sing iso ngembangno perusahaan iki ya sing wong berakhlak iki, Mas, lan jujur iki, Mas. Nggih, Pak. Kula bakal semaksimal mungkin berusaha dengan baik. Eh, yo, Pak Yusuf. Iki pripun? Pun jenengan tampi? Sampun tak tampi, Pak. Alhamdulillah. Lulusane napa, Mas? Kula SMP, Pak. SMP. Kula siap dados kulit yang iki, Pak. Buat nopo-nopo mas, jenengan nak saged kejar paket rin, mangke nak empun lulus kan berarti empun bertahap rin kan jadi kuli, mangke jadi mandor kan bertahap rin, jadi sabar. Gini-gini, nanti kayak Mas Yusuf niki mau sama cerita. Yang penting amanah dan jujur nih, yang penting nih perusahaan. Gimana Pak?
Kulo matur suwun kalih jenengan. Sampun jenengan tampil ing proyek jenengan, Pak. Pak, insya Allah enjing-enjing bakal datang lebih awal. Laksanakan, Mas. Biasa mawon. Iya, grogi, Pak. Nggih, pun Pak Yusuf, kulo tak ngurusi sertifikat riyen. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Nggih. Mas. Nggih, Pak. Dalam hidupku ku sadari semua milikmu, ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surga-Mu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya